Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan semua, khususnya para subscriber setia channel Uang Marban ini. Pada kesempatan ini saya share lagi ya video melalui channel kesayangan Anda ini, tapi pada kesempatan ini bukan terkepatar atau mobil melewati jalan yang berlumpur seperti video-video yang saya upload sebelumnya ya. Ini kita tengok panen sawit yang dilakukan oleh salah satu karyawan perusahaan ya rekan-rekan. Bagi Anda yang belum pernah melihat panen kelapa sawit dan kerjanya seperti apa ya, ini ya Anda bisa tengoklah sekilas seperti apa. Pekerjaan panen ini tidak gampang-gampang ya rekan ya, pun berat juga ini. Kalau menurut saya sih, saya pribadi ya, ini teramat berat lah. Ya mungkin bagi rekan atau sobat pemanen ini ya sebenarnya berat, tapi tidak ada pilihan lain ya rekan-rekan ya, untuk mencari rupiah demi menghidupi keluarga. Mungkin bagi yang panen di pokok rendah ya tidak terlalu berat sebenarnya, walaupun saya katakan juga tetap berat, tapi dibandingkan dengan yang pokok yang sudah tinggi seperti ini harus pakai egrek ya, teramat berat rekan-rekan. Setelah dipanen dikumpulkan ke TPH, Anda tengoklah ini buahnya udah berat jenjang, rata-ratanya udah tinggi ya, harus dikumpulkan dulu, disusun di TPH sebelum dicek oleh kerani panen. Nanti setelahnya diangkut oleh unit yang mengangkut TBS ini ya, selanjutnya dievakuasi ke pabrik pengolahan kelapa sawitnya rekan-rekan. Nah ini kalau jalan licin kadang-kadang resiko juga bawa angkong seperti ini, karena tidak semua kondisi kebun ya, areal kebunnya itu datar rekan-rekannya, kadang-kadang ada berbukit-bukitnya, agak susah. Ini harus jatuh bangun rekan-rekan, karena ada muatan angkong ya. Nah inilah beratnya panen sawit. Kalau ada pilihan lain, tentunya mereka tidak akan panen sawit ya untuk mencari rezeki, cuma ya disyukuri aja lah, karena kondisi saat ini juga teramat sulit untuk mencari pekerjaan rekan-rekan. Oke, bagi Anda yang baru singgah di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan klik icon lonceng ya. Dijamin gratis itu, jadi nanti kalau saya upload video-video berikutnya ya melalui channel ini, Anda akan mendapatkan notifikasi dari perangkat yang Anda gunakan saat ini. Oke, itu aja sekilas ya rekan-rekan ya, panen sawit itu seperti apa. Bagi Anda yang belum pernah atau tidak tinggal di seputaran perusahaan atau tidak tinggal di perusahaan sih, pastinya belum tahu seperti apa. Ini sekilas saja. Gitu aja ya rekan-rekan ya, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Saya Dewa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.